Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi ya dengan kami di channel Rangses ya guys. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pertunjukan ataupun hiburan unik kepada Anda semua ya. Pertunjukan atau hiburan yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini yakni trik ataupun cara apa itu menggandakan ataupun memanipulasi uang koin guys. Seperti apa caranya? Terus tonton dan simak video ini sampai selesai guys, agar kalian semua dapat mencermati dan memahami apa yang nanti akan saya peragakan. Baiklah, langsung saja sebelum lanjut ke video ataupun permainan, kami ingatkan kepada Anda semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Rangses ya guys, agar kita semua tidak ketinggalan info terbaru dan info menarik lainnya di channel kesayangan kita bersama ini. Oke, langsung saja bahan yang kita persiapkan kali ini yakni dua buah koin ya guys, koin Rp200 dan Rp500 ya. Dua buah koin Rp500 dan Rp200. Satu buah gelas dan satu lembar apa itu? Papan ataupun sapu tangan. Permainannya seperti apa? Langsung saja akan kita mainkan. Saya punya dua koin yakni Rp500 dan Rp200. Saya taruh di genggaman saya semacam ini ya guys. Saya taruh ya, ini uang Rp200 ya, Rp200 dan Rp500. Saya akan menaruh di genggaman saya semacam ini, saya genggam. Dan ini sapu tangannya benar-benar kosong, nggak ada apa-apa ya, sapu tangan kosong. Ya, sapu tangan kosong. Gelas akan saya taruh di sini. Saya masih punya uang 500 bar 500 dan Rp200. Saya genggam, saya tutup semacam ini. Saya akan mengambil satu koin, guys. Satu koin saya ambil ya. Satu koin saya akan mengambilnya. Koin Rp500 saya ambil, guys. Saya ambil, saya taruh di sini. Kemudian saya tutup. Terus semacam ini. Nah, yang ada di tangan saya ini berarti tinggal uang berapa, guys? Kalau secara logika ataupun nalar, kita kan sebelumnya mempunyai dua koin yakni 500 dan 200. Kalau yang 500 sudah kita ambil, maka yang di sini tinggal Rp200. Tapi dengan permainan ini saya akan mencoba memainkannya, guys. Bim salabim, ada kadabra. Uang yang sudah saya taruh di sini tadi saya ambil lagi. Saya masukkan. Kita buka berapa? Kita tebak bersama-sama. Tinggal Rp200 ya. 1, 2 dan 3 ya. Koin masih utuh, guys. Rp200 dan Rp500 masih utuh. Baiklah, sekarang saya akan kembali memainkannya dengan sangat lambat dan simple. Sangat lambat sekali, guys. Saya akan kembali menutupnya semacam ini ya, masih 500 dan 200 ya, 200 dan 500. Kemudian saya menutupnya lagi semacam ini. Saya akan ambil satu koin lagi, guys. Kalau tadi sudah yang 500, yang 200 akan gantian saya ambil. Saya akan mengambil uang satu uang lagi yang Rp200. Ya, Rp200 saya ambil. Saya taruh di bawah sini, guys. Di bawah apa itu? Sapu tangan. Saya taruh di bawah sapu tangan. Dan di sini kemungkinan besar uangnya tinggal berapa, guys? Semua orang ataupun Anda semua menebak pasti di sini tinggal Rp500. Tapi kalau ini permainan sulap, beda. Kita ambil lagi, kita masukkan. Berarti di sini masih bim salabim. Masih utuh, guys. Rp200 dan Rp500. Oke, ini ya sudah
Kali lagi dengan cara yang sangat lambat sekali, guys. Ini lebih lambat dari tadi ya. 200 saya taruh di sini, saya taruh di atas sini. Terus yang 500 saya taruh di sini, guys. Saya akan menutupnya lagi. Saya menutup kembali seperti ini ya. Saya akan tutup. Red, saya tutup. Saya akan mengambil satu koin lagi, guys. Saya akan mengambil satu buah koin lagi. Perhatikan secara seksama. Saya akan mengambil koin yang 500 rupiah ya. 500 rupiah saya ambil. Berarti di sini masih berapa, guys? Saya taruh di sini dulu, ya, taruh tek di sini. Berarti di sini masih berapa? Seharusnya masih 200 rupiah. Tapi kalau untuk sulap beda. Bim salabim ada kadabra. Koin masih utuh lagi, guys. Masih 500 dan 200 rupiah lagi, guys. Oke. Okay. Ya, lihat masih terlihat jelas ya. Ini yang terakhir, yang paling lambat sekali. Masih punya dua koin ya, 200 dan 500. Saya akan kembali menutupkan tangan saya semacam ini, guys. Saya akan kembali menutupkan tangan saya semacam ini. 1, 2 dan 3. Saya akan tutup semacam ini dan saya akan mengambil satu buah koin lagi, guys. Satu buah koin saya ambil. Ya. Di sini 200 saya ambil, saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Dan di sini masih berapa? Seharusnya masih 500 rupiah. Tapi untuk kali ini saya akan menghilangkannya semua. Bim salabim ada gadabra. Koin hilang semua, guys. Dan apa yang terjadi? Kita akan buka bersama-sama, guys. Bim salabim ada gadabra. Kita akan membukanya. Dedeng. Koin menjadi sangat banyak sekali, guys. Tadi hanya 200 dan 500 ya. Sekarang kita hitung bersama-sama koinnya jadi berapa. 200, 500 rupiah, 200 lagi, berarti 900 ya. 900 tambah 500 lagi berarti 200, 200 lagi, dan ini 500, ini 1000. 1000 tambah 200 nya dua kali berarti 1400, guys. Oke, seperti itu ya. Dan masih ada satu keanehan lagi, guys. Saya akan kembali menutupkannya semacam ini. Saya akan menutup, saya akan tutup apa itu sapu tangannya, saya tutup begini dan saya tutupkan lagi ya, guys. Ini saya tutupkan juga begini. Oke. Saya akan bilang bim salabim ya. Bim salabim ada gadabra. Apa yang akan terjadi? Koin berubah lagi, guys. Tinggal 200 sama 500 rupiah. Ya, lihatlah. Koin berubah lagi, tinggal menjadi 2. Di sini kosong, di gelas sini juga kosong, dan di balik sini juga kosong. Oke, itulah sedikit permainan tentang koin yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur, guys. Sekali lagi, kami ingatkan kepada Anda semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Rangkas agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dan info menarik lainnya di channel kesayangan kita bersama ini. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat kami berikan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam sukses dari kami, Rangses. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.